Guys, jadi kali ini kita akan mengganti baterai ya. Nah ini dia ada kemasan JNT Express ya, pengiriman cepat, anjay. Dan sekarang kita unboxing sebuah baterai HP untuk HP Cross ya, yang sebelumnya dibongkar ya. Jadi sekarang kita unboxing si baterainya gitu guys. Kebetulan kagak ada baterainya. Kita unboxing dulu. Nah guys, ini dia si paketannya, si dalamnya seperti ini ya. Nah ini si paketannya, ada mereknya apa tuh, JNT Express ya. Kok ada ya? Oh, kita unboxing dulu saja guys ya. Nah ini dia akhirnya si paketannya kelihatan juga ya. Dan ini tuh si Cross Egg Battery, Cross Egg model E99. Itu di guys ya, HP-nya yang sebelumnya dibongkar sekarang ganti baterai gitu guys ya. Dan ini baterainya kok kemasannya udah kuning-kuning gitu ya. Jadi ini kayak udah lama gitu guys ya, mungkin ini stok lama mungkin ya, sampai 2020 baru laku gitu guys ya. Namanya juga ini kan barang elektronik tuh barang awet ya. Jadi kita coba keluarin guys ya si baterainya, mudah-mudahan berfungsi dengan baik ya. Dan kita coba. Dan iya guys, ini yang dipertanyaan kemasannya tuh, mikanya tuh udah kuning-kuning gitu guys. Jadi tuh kayaknya emang udah lama banget gitu guys ya, di yang dipajangan. Biasanya kalau di counter tuh dipajangin ya, jadi saking lamanya dipajangin gitu. Itu di model S99 ada itu hologram-hologramnya juga ya. Dan untuk pembelian nanti gue taruh di deskripsi seperti biasa, buat barang unboxing atau ganti-ganti. Pokoknya yang ada unboxingnya pasti link pembelian cek aja di deskripsi ya. Kalau gak ada berarti itu barangnya barang orang gitu guys ya. Nah udah pas, kita pasangkan. Bentar, oh tadi nyangkut slim sim tray nya kita hidupkan guys. Coba kayaknya guys. Oke guys, mungkin baterainya habis ya. Bentar, baterainya kita charge dulu guys. Baterainya ya, kita charge dulu. Nanti sudah di charge ya, cepat. Sebenarnya sih ini skip ya, cuman gue kasih jeda ya. Kita hidupkan dan itu dia Cross X. Anjay, baterai lemah, matikan. Oh ini udah lemah banget boy. Guys ya, baterainya ini udah kosong banget gitu, jadi langsung mati lagi. Dan intinya ini baterainya hidup ya guys. Oke sih, itu aja dulu, itu aja dulu unboxingnya. Pokoknya cus dan subscribe-nya. Subscribe lah guys.